Ikan salmon. Salmon adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Secara umum, salmon adalah spesies anadromous, yaitu spesies yang berimigrasi untuk berkembang biak. Ciri-ciri ikan salmon. Berikut ciri-ciri ikan salmon. Panjang total tubuh jantan 84 cm, betina 71 cm, berat maksimal sekitar 7,7 kg. Habitat di air tawar, muara, dan air laut. Sirip punggung lunak berjumlah 11 hingga 16 buah, dan jumlah tulang punggung sekitar 56 hingga 67 buah. Jenis-jenis ikan salmon serta daerah teritorialnya. Ada 8 jenis ikan salmon, diantaranya King Salmon atau Chinook Salmon, Selandia Baru dan British Columbia, Kanada. Salmon Atlantik, Salmon Salar, perairan Atlantik. Salmon Anjing, perairan Alaska. Salmon Perak, Teluk Besar Samudra Pasifik. Salmon Pelangi, Samudra Pasifik Asia dan Amerika Utara. Salmon Pesisir, Samudra Pasifik, Pegunungan Roxy, Great Basin di Amerika Utara. Salmon Merah Muda, Lautan Pasifik. Dan Salmon Merah, Red Salmon, perairan Pasifik. Kandungan gizi ikan salmon dan manfaatnya. Berikut beberapa kandungan gizi yang terdapat pada ikan salmon beserta manfaatnya. Protein, sebagai sumber energi yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Asam lemak, mencegah timbulnya penyakit jantung dengan cara menurunkan jumlah HDL dan meningkatkan jumlah LDL dalam darah. DHA, penting pengembangan sistem saraf bayi pada trimester ketiga pada wanita hamil. Vitamin A, berfungsi untuk kesehatan mata, kulit, dan rambut. Vitamin D, kekurangan vitamin D berdampak pada osteoporosis, kelemahan jaringan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Selenium dan yodium, kekurangan yodium dapat menyebabkan penyakit gondok. Kalsium, membentuk dan menjaga kesehatan tulang. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan penyakit malnutrisi kalsium. Taurin, kekurangan taurin berisiko menimbulkan gangguan jantung, ginjal, dan retina. Karotenoid, senyawa karotenoid yang terdapat pada ikan diantaranya beta-karoten, xanthopils, dan astaxanthin. Fungsi karotenoid adalah sebagai antioksidan. Diet karotenoid bermanfaat untuk menangkal radikal bebas.